plastik khusus predator buat teman-teman. Plastik khusus predator. Nih, nih contohnya ya. Nih, okay, contohnya, contohnya. Buat teman-teman mau kirim-kirim ikan arwana, ini namanya bentuknya apa? Nah, nih, kapsul. Sudah dipres. Oke. Nah, ini ukuran ya? 40x75. 40. Ini juga saya punya ukuran 50x75 tapi nggak dipres begini. Oh, biasa ya kotak biasa. Nah, ya. Ini buat arwana. Nah, ini tebal. Tebal, teman-teman. 0,8 kita sendiri. Iya, tebal. Memang tidak jernih ya. Betul. Hanya tanah. Hanya kalau untuk buat sampai bisa nih. Oh iya, gua mau dibungkus. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang pengen terkenal. Doain biar cepat terkenal. Amin. Oke, kawan-kawan, ini gua lagi di masih di Jatinegara. Lapaknya Bang Mail. Belum ada yang pernah ngeliput tentang perplastikan. Tanpa plastik ikan enggak akan bisa dibawa-bawa. Nah, kita langsung aja ke ownersnya Bang Mail. Oke. Nih, tadi lo pakai ini dulu. Apa kabar? Baik, baik. Bang Mail Alemang. Ini terkenal di Jatinegara sebagai pemasok plastik. Oke, betul. Plastik-plastik yang biasa buat dibungkus-bungkus. Buat ikan cupang ada. Ikan-ikan, ya pokoknya semua ikan. Ya. Nah, Bang Mail. Boleh. Dari yang kecil dulu kali ya. Baik. Ukuran berapa nih? Sini saya akan kenalkan teman-teman semua. Para penonton YouTuber 3.0. Nah, di sini saya akan terangkan ada plastik untuk parkir, untuk cupang, yaitu dari mereknya Parkit. Merek Parkit ya? Yang ada di sini, ada juga merek Tunas. Ya. Oh gitu. Tapi Parkit ini kelebihannya lebih lentur dan jernih dan mudah ditarik. Oke. Nah, ukurannya cupang itu dari 7, saya mulainya, 7x25. 7x25 ya? Ada juga 8x25. 8x25. 9x25. Oh. Sama 10x25. Biasanya buat giant, harpoon gitu ya? Ya, sama yang besar apa nama 12x25. Nah, kalau untuk harga, untuk harga. Untuk harga semuanya 30.000. 30.000 semana nih? Sepak sekilo. Sepak gini. Sekilo gini 30.000 isi 5. Nih contohnya ya. Isi 5 ya. Bendel. Ya, 5 ini, 5 piece satunya. Ini satu yang kita buka ya. 1 2 3 4 5. Okay. Ini merek 22. Ini buat-buat ikan-ikan cana. Oh, ya 14 ya. Sebenarnya merek itu ada 2, Parkit sama 22. Ini bukan 22. 55 ya, maaf. Teman-teman sekalian, bukan 55, oh, sebenarnya 22. Oh, gitu. Salah, kebanyakan orang bacanya 22. Dibaca 55 tapi karena 22. Oh iya ya. Ini harus bacanya begini ya. 22. Tapi angkanya kalau 5 kan terbalik ya. Ini dari sana dibilangnya 22 bukan 55. Oh, ini kelebihannya gitu. Kalau yang 22 ini jernih, tapi jernih. Kalau buat ikan cupang agak sakit ditariknya, enggak bisa ditarik. Oh, keras. Agak keras. Nah, kelebihan Parkit adalah jernih juga, tapi okay, dia mudah ditarik. Ditarik ya. Ukuran dari cupang 7, 8, 9, 10 sampai 12. Lentur dia ya, lentur ya. Itu yang kelebihannya. Oke. Okay. Nah, ini ada dari ukuran 12, 12 14, 17, 14. 20, 25 sama okay, 28, 35 sampai 40 itu mainannya. Oke. Okay. Buat bola. Kemudian saya di sini dua kresek juga ada, baca ya. Ya, item dari ukuran 17. Ini 17. Kresek berapaan, Bang? Ini ukuran 17 itu, ukuran 17, 24, 28, 35 harga, aja. Harga sama. Agak beda-beda. Ada yang itu biasanya 6.000 kalau yang 24 yang tipis. Nah, tipis. Di sini saya ada lagi plastik khusus predator buat teman-teman. Plastik khusus predator. Nih. Nih, contohnya ya. Nih. Okay, contohnya, contohnya. Buat teman-teman mau kirim-kirim ikan arwana, ini namanya bentuknya apa? Nah, nih. Kapsul. Sudah dipres. Oke. Ini ukuran ya? 40x75. 40x75. Ya. Jadi enggak usah beli apa, kita bikin dua apa dari padang ini ya. Ini kan 40x60 buat cere nih. Oh, buat cere. Ya, ini kan 0,3 tipis. Okay, ini buat tebel. Kalau buat predator dia harus double ya kalau ini. Oh, buat ini cukup satu aja. Ini satu udah kuat ya. Kuat. Ini arwana buat kan. Dats ya. Tuh, oh, nih dari Presti dan langsung dari eksportir, sisa-sisa eksportir. Gitu. Dan saya beli di eksportir juga. Kalau ini jualan per lembar. Per lembar isi 4 13.000.
per lembar isi 4 13.000. 13.000. Ya, karena dapatnya juga tinggi harganya nih kayak gini tuh. Oh, dia tuh. Oh, banyak tuh dia. Ada yang kapsul, ada yang 38 kali 75 juga ada. 38 kali 75. Nah, ada. Berarti lebih kecil lagi dari ini ya? Iya, tapi ini kecil buat ikan-ikan buat dikirim. Okay, nah, ini juga saya punya ukuran 50 kali 75 tapi enggak dipres begini. Oh, biasa ya kotak biasa. Nah, ya. Ini buat arwana. Nah, ini tebal. Tebal, teman-teman. 0,8 kita sendiri. Iya, tebal. Memang tidak jernih ya. Betul. Hanya hanya kalau untuk buat sampean bisa nih. Oh iya, gua mau dibungkus. Mau dibungkus. Nah, ini kalau ini mau buat packing-packing, buat packing daripada ya. Teman-teman beli mahal kan, misal kalau beli gini tuh enggak bisa kita beli satuan. Misalnya udah kiloan, harus belinya itu 20 kilo, oh, gitu. 10 kilo kan enggak bisa. Nah, saya dapat harga belinya dikit, jadi wajar kalau harganya tinggi karena saya kan enggak mungkin nyetok. Betul, betul. Ya. Jadi kalau ini harganya bisa eceran nih. Aja. Ya maaf kalau misalnya lagi tinggi, dapatnya juga tinggi. Tuh, ya. Karena harga modalnya juga udah tinggi, kawan-kawan. Kalau kita beli banyak buat apaan? Iya, betul. Betul, hanya betul. Ini pelengkap saja di lapaknya Pak Mahir semua ada. Ini ada lagi satu lagi yang paling besar. Ini paling besar nih. Ini 60 kali 100. 60 kali 100. Jadi dia lebarnya 60, tingginya 100, panjang 100. Ini buat ikan yang 70 ya. Iya, 70 cm. 70 80 cm masuk. Kemarin ada yang nanya ketika itu ke saya, ada enggak ada lagi butuh banget. Nah, saya kepikir, saya carilah. Memang harganya tinggi, ya bisa kurang lah, penting datangnya ke sini. Oh, gitu. Harga di sini bisa nego. Kena berapa Bang Mail kalau ini? Ini kena 20. 20.000 berapa? 2 lembar. 2 lembar. Iya, ini lebih bisa karena dapatnya tinggi. Saya belum dapatnya murah. 10.000-an ya. Ya, tapi kalau nanti ada yang murah saya turun lagi. Tuh, karena jarinya juga semua ya ini buat kok nolak tuh. Oh, ini misi yakin ini. Tebal banget kawan-kawan. Ya. Asli, jadi banget. Buat teman-teman yang predator kirim-kirim silakan ya. Ini kalau misalkan nih, misalkan ada yang beli terus bocor. Garansi enggak? Saya paling dilihat dulu. Karena juga ini ya bisa dinego lah kita negosiasi lah. Ya. Jadi nanti sebelum dibeli tapi, mungkin dites sama oke angin dulu kali ya, di angin gitu kan. Ya kan ada masalah kemarin juga ada kasus orang udah beli karena kena rokok. Akhirnya kan itu kan beda ya, lagi, beda cerita. Ya, orangnya enggak gitu kan. Ngaku akhirnya saya yang ketimbuan. Jadi ya kita saling jujur saja yang terbuka lah ya. Mau beli di sini nanti dites pakai angin dulu dah di. Ya tes pakai angin boleh. Karena gitu. Barang ini kan langka juga dapatnya. Susah ya. Nah, insyaallah semua pedati-pedato saya siapkan buat teman-teman. Saya lagi cari buat yang sana yang panjang itu yang berapa yang 90 tingginya ya. Yang 25 kali 90 kalau enggak salah. Oh gitu. 45 lupa. Jadi dia lebih buat yang panjang, sama, panjang ya. Itu sedang saya cari belum dapat saja. Oh. Kalau mungkin ada teman-teman yang punya referensi buat saya monggo saya terima, saya beli. Tuh, ya, yang Bang penting di sini saya lengkap adalah ya, saya berbagi. Karena untuk itu untuk plastik yang kayak begini nih, yang ngepres ini enggak bisa, harus eksportir, belinya enggak boleh sekilo dua kilo. Ya kan? Kalau sekilo harganya beda, kalau belinya harus banyak sama. Jadi saya keteng ya. Harus maklumin kalau biayanya ini karena belinya juga enggak banyak. Belinya dia. Ya, yang minatnya juga cuma berapa orang. Betul. Ini udah lama belum laku-laku. Iya. Gitu. Ya, semoga habis di review ini laku deh. Ya, mudah-mudahan teman-teman silakan ke sini cari ikan predator. Kalau Bang Mail tiap hari buka ya. Saya Senin malam Selasa libur. Oh, Senin malam Selasa ya. Doang jadi ya. Jadi diingat karena saya sering keliling, kalau enggak ada sini kan ada teman-teman tinggal ambil aja. Oke. Mereka sudah tahu. Kalau predator ada teman-teman yang bisa backupin ya. Ya karena saya keliling. Saya keliling nganterin plastik. Kadang-kadang pedagang-pedagang sini ngambilnya sama Bang Mail, pada teriak Mail plastik. Ya, gitu. Kadang ada juga yang lain di sini ada kok, ada plastik yang lain. Ke tempat lain enggak apa-apa. Ya, di sini saya sediakin plastik predator buat teman-teman pedagang ikan hias mau dari mana saja silakan datang ke sini. Kalau mau beli banyak boleh. Kalau ada channel buat yang ikan gabus yang panjang tadi saya bilang hubungi saya beli tapi nggak banyak. 90 cm × 25 ya tadi. Kayak 25 × 85 ya. Iya. Yang ikannya yang sedang tapi dia manjang. Panjang gitu. Banyak. Nah itu. Nah, itu. Saya buat melengkapi saja buat saya nggak apa-apa silakan. Okay. Saya terima. Ya. Nah, ini plastik ada banyak. Semua. Harganya 30. Tuh. Ini 30 yang 28 kali 25 itu sekilonya isi 2. Sekilonya isi 2. Kalau 35 juga isinya 2. Oke. Okay. 40 juga 2. Oh, 2. Ini 30.000 ya isinya. Ya, 2. Dia 2. Kalau yang lainnya 5.
yang lain yang gimana? Nah, market ini terkenal banget di dunia percupangan, terkenal banget. Orang ya. Tapi kalau sudah ada merek baru namanya Tunas, tapi tidak belum familiar ya, karena masih orang milih-milih parkit ya. Parkit dulu, tapi harganya bagus juga, bagus kok. Tapi belum ketemu ininya, sumbernya. Belum sumbernya. Ada di Parung, tapi kan saya belinya nggak banyak, nggak kapan dulu, paling ya dikit-dikit, yang penting ada. Ada sama-sama, sama-sama juga. Tapi Bang Mail, kalau misalkan kirim-kirim bisa juga nggak sih? Bisa, saya kirim-kirim bisa. Keluar Jawa itu bisa. Yang penting jangan terlalu sedih ya, pengambilan minimal 30 kilo lah, satu bal itu isi 30. Satu bal itu isi 30. Boleh campur. Campur. Bebas ya. Kalau enaknya sih, kalau kirim ya jauh, di Jawa itu kan setiap ini itu kan ukuran 17 itu satu bal itu kan isinya 30. Enaknya sih dua bal kan berarti 60 kilo ya. Kilo nanti kita bisa pakai, bisa kirim campur ya. Boleh campur ukurnya boleh. ini tinggal request, yang penting saya kirim ke lokasi, insyaallah bisa saya kirim, yang penting jelas DP ya, yang penting ada DP masuk, ongkir ditanggung pembeli gitu, pokoknya beres. Di sini sebenarnya ada yang 720 juga ada, tapi saya lebih ini ke 725 karena lebih panjang ya. Lebih enak buat kalau 720 kayaknya sempit banget ya. Tapi itu buat orang kirim-kirim 720 biasanya buat yang kirim-kirim keluar biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu banyak makan space ya, jadi kecil ya, jadi bisa aja dipotong, tapi orang nggak mau ribet pengennya yang praktis. Ada aja, yang penting sesuai kebutuhan, request silakan hubungi saya. Saya akan carikan nomor WA 0822 1168 3010. 0822 1168 3010, silakan kirim keluar kota boleh. Ya kalau bisa jangan terlalu sedikit biaya kasihan ongkirnya iya betul ya. Mendingan dimaksimalin ongkir di sini lengkap Pak. Nah ini saya bedakan sedikit Pak ya, ini ada perbedaannya. Buat teman-teman yang beli paket 22 harus beda, harus tahu perbedaannya, yaitu ada SC. SC itu apa? SC itu artinya super clean. Super clean. Jadi ada merek 22 juga, tapi nggak ada SC. Dia burem. Agak burem. Nah, jadi teman harus tahu ini nih, ada SC nih. Ada SC ya. Okay. Nah, ada SC, ada SC semua. Jadi jangan sampai saya beri dikit ilmu, teman beli di pasar nih. Kok murah dia ya? Memang murah. Kalau yang super beda, yang tidak ada super itu murah. Harganya itu kalau sini saya jual 30 kan wajar harganya tinggi. Kalau ini lebih murah di bawah itu bisa. Sekitar 20 mungkin atau 25. Kurang tahu saya. Pokoknya ada di toko dan ada juga yang warna biru di sininya. Yang ini background-nya biru 22 itu kurang jernih. Yang jernih itu merek 22 tapi yang ada SC-nya. Oke. Teman-teman jangan sampai terkecoh asal beli-beli aja, nanti habis itu komplain ke pemail. Pemail, saya beli di pemail. Mana? Pernah ada dulu loh. Ini kan bukan merek saya setiap beli itu ada SC-nya. Nah di pemail ini ada SC-nya tuh. Super clean. Super clean. Ya. Lebih kuat dan lebih jernih. Bening tuh. Bening, lebih bening ya. Ada tulisannya ya. Lebih kuat dan bening. Ini bedanya. Ini yang SC. Di toko silakan di mana saja, di Parung juga ada. Cari yang SC, jangan main kasih, akhirnya bukan SC, kita nggak kepake. Itu dia. Terus ada lagi ilmunya, saya mau tahu ini. Kalau nanti kita beli plastik ya, kayak begini, ada bentuk-bentuk. Bisa contoh. Punya kamu. Ah, nih. Misal contoh ada gini, ini kelemahannya dari beberapa kemarin itu. Contoh gini ya, teman-teman. Nanti ketika beli plastik ini lengket, ngepres. Kan ada komplain tuh, pemain ini nggak bisa dibuka. Nah, kayak gini kan bisa. Itu caranya, plastik yang ini masukkan dalam air. Supaya ada pori-pori air itu masuk ke sini. Nanti baru digini-giniin. Celupkan ke dalam baskom, prek, ini semua yang lengket itu. Masukkan. Nah, nanti dia masuk ke pori ini, otomatis akan terbuka karena lengket. Karena dari sananya, dari plastik. Kadang-kadang ada yang kayak kepres gitu ya. Itu caranya jangan komplain. Tanya ada komplain. Pemain saya balikin. Nah, ini cara ilmunya. Jadi plastik itu masukkan ke baskom yang ada air semuanya. Nanti kan air itu mencari ruang. Mencari ruang. Ada ruang lah. Ada air. Baru kita gini-giniin. Itu ya. Jangan komplain selalu, tapi carikan solusi bagaimana ini bisa.
Tuh, ya, plastik ini. Di sini ada edukasinya juga. Ya, nanti. Ya, kita laki-laki cari ruang juga ya. Paham ya? Udah digantuin sama dia. Ya, jadi gini cara ilmunya ya. Jadi nanti kalau nemu di mana saya, bukan aja di tempat saya, di teman-teman juga ada. Di sini ada pedagang empat. Komplain, jangan langsung komplain dulu. Kita cari akalin. Nah, caranya itu kalau dia lengket, masuk ke dalam air, baskom, demin sekitar 2 detik atau 10, 1 detik lah ya, atau 1 menit lah. Ya. Ini ada ruangan, baru diketek-ketek. Ya, mantep-mantep. Nah, ini. Oke, makasih. Mungkin segitu aja liputan gua tentang plastik. Nih, kalau yang betul-betul plastik, langsung kumpulin sama Mario. Ada di pasar ikan hias di sana. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.